teman-teman YouTube, ketemu lagi di channel YouTube Hari Fadilah, dan kali ini masih ada di konten mobil second. Dan mobil second yang ada di belakang saya adalah Rush tahun 2013, tipenya yang tipe S automatic, warnanya warna hitam, dan harganya dijual 140. Kalau kalian yang mau beli, saat diposting ini kondisinya belum laku teman-teman, tapi kalau kalian yang mau lihat speknya aja nggak apa-apa. Dan kalau kalian yang nggak mau ketinggalan mengenai info terbaru mengenai mobil second, mobil baru, kalian bisa klik tombol subscribe sekarang juga teman-teman, karena subscribe itu gratis. Kalian bisa like, komentar, dan share video ini kalau dirasa bermanfaat teman-teman. Saya akan kasih lihat speknya dari depan, samping, belakang, sampai interior dalamnya dari Rush S-Matic 2013 1500cc teman-teman. Selamat menonton, enjoy. Ya, Rush S-Matic 2013 harganya 140 juta. Kalau dari tampilan depan, dia sudah dilengkapi dengan corner sensor. Dia sudah ada corner sensor dan sudah dilengkapi dengan fog lamp. Ini ada ornamen chrome. Ini juga sudah ada kayak bumper kecil ya teman-teman di bawah sini. Dan untuk di grill, dia ini ornamennya chrome. Ini di samping sini dia juga sudah ada front fender mirror untuk melihat ke arah samping kalau kita parkir. Kita lihat ruang mesinnya yuk. Untuk mesin dia 1500cc, transmisinya otomatik, sudah VVT-i, ini kondisi mesinnya, dan akinya ini sudah diganti. Nah, dia juga sudah dilengkapi dengan peredam. Untuk warna interior dalam mesinnya ini juga hitam, sewarna dengan warna bodi. Sudah disc brake, untuk velg masih satu warna besar seperti ini. Untuk ukuran bannya itu ring 16 235/60. Ini tampilan samping untuk bannya. Dan kalau di spion, dia ini warnanya chrome dan sudah terdapat lampu sen, sudah ada telang air, sudah ada side body molding juga. Sudah ada roof rail, ini ciri khas dari Rush dan Fortuner. Kalau dari belakang, untuk Rush yang tipe S ini dia sudah dilengkapi dengan corner sensor dan sensor parkir. Ini juga ada lampu sorot mata kucing. Dan untuk ban serep, dia posisi di belakang seperti ini, berbeda dengan Rush yang terbaru. Dan di sini ada emblem untuk otomatiknya, dan di sini emblem yang tipe S. Sudah terdapat wiper dan sudah ada defogger penghangat embun. Sudah ada spoiler, kalau yang tipe G kan belum ada. Dan ini sudah ada lampu pengereman. Kita coba buka pintu, di sini handle-nya chrome. Bukanya ke samping, bukan ke atas, tapi ke samping. Seperti ini tampilannya. Ini warnanya seperti krem. Ini ornamennya juga krem, dan sini sudah dapat karpet dari, belum ada karpet dasar, tapi ada karpet standar dari Rush. Untuk bangkunya 100%, tidak dibelah. Dan headrestnya ini dapat 2. Untuk melipat bangkunya ini ada tuas di samping. Untuk posisi melipat bangku dia ke depan. Dan di sini ada cup holder untuk taruh botol minuman di kanan dan kiri.
Kita lihat di baris kedua dari Toyota Rush ini. Nah, di daun pintu dia ornamennya krem, sudah terdapat side lock. Ini chrome dan di sini ada pegangan tangan. Sudah power window dan ada cup holder untuk taruh botol minuman satu. Untuk joknya dibagi 50/50. Headrestnya ada dua. Sudah dapat sabuk pengaman juga. Ini untuk melipat bangkunya. Dia ada dua tuas ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini untuk akses ke baris ketiga. Dan di sini sudah double blower. Pengaturan AC-nya ada di atas. Interiornya sangat bersih. Warnanya, ornamennya krem. Kita normalkan lagi bangkunya. Jadi seperti ini lagi. Dan di sini ada untuk taruh koran atau majalah. Di sini ada cup holder untuk taruh botol minuman. Di samping ini juga dapat speaker ya, kanan kiri. Sekarang kita lihat di bagian passenger depan. Di bagian passenger depan juga sama, ini ornamennya seperti krem. Ada cup holder minuman. Ini juga warnanya chrome dan ini ada pegangan tangan, sudah dilengkapi dengan speaker. Untuk pengaturan bangkunya pun masih manual, joknya masih standar. Ini tampilan headrestnya. Dia sudah dilengkapi dengan airbag di bagian passenger depan. Ini ukuran console boxnya seperti ini. Dalam tapi tidak terlalu dibuka besar, seperti ini aja teman-teman. Kita lihat di bagian driver-nya seperti apa. Sekarang kita lihat di bagian drivernya. Di bagian drivernya juga kurang lebih sama teman-teman, cuman beda pengaturan aja. Ini ada untuk pengaturan seluruh power window. Tapi juga dapat cup holder minuman. Terdapat speaker, sama ini juga chrome. Ada pegangan tangan. Untuk pengaturan jok, dia masih manual. Ini untuk buka tangki, untuk buka kap mesin. Ini untuk pengaturan electric mirror dan melipat spion otomatis. Ini untuk penghangat embun belakang. Ini untuk security system. Dan ini untuk corner sensor. Kuncinya masih manual. Ini warnanya seperti abu-abu ya. Konsol boxnya. Dapat satu. Untuk rem tangan, transmisinya otomatis. Ini juga ada port untuk extra charging. Dan ini untuk taruh uang receh. Untuk pengaturan AC-nya masih manual. Head unitnya pun hanya CD MP3. Untuk di setir, dia sudah ada pengaturan audio. Sudah dilengkapi dengan airbag juga. Speedometer, dia posisinya di depan driver, bukan di tengah-tengah. Untuk di atas ini, dia ada lampu baca. Dan ini ada untuk taruh kacamata. Ini tampilan kalau kita lihat ke baris belakang.